Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lislar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Lislar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Lislar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia di hari Kamis ini, di mana tepat pada tanggal 24 Februari 2022 adalah tanggal di mana pas banget ya, tanggal 24 tanggal anniversary-nya Lislar, yakni tanggal 24. Masya Allah ya. Namun untuk kabar pertama ini, Mimin ada kabar dari unggahan Lislar Entertainment. Hati-hati buat para sahabat Lislar semuanya, karena ada penipuan keluarga Lislar. Bantu kami menyebarkan konten ini guys. Banyak sekali penipuan mengatasnamakan Lislar Metaverse dalam bentuk token kripto palsu, Telegram palsu, dan Instagram palsu. Dengan ini pihak Lislar menyatakan semua itu bukan bagian dari Lislar Metaverse, karena sampai saat ini kami belum launching project apapun. Jangan tertipu ya, masuk ke grup dan Telegram asli untuk info paling update. Klik di bio ya linknya nih. Kemudian Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar pun mengunggah postingan tersebut ya. Banyak sekali penipuan mengatasnamakan Lislar Metaverse, sedangkan Lislar Metaverse belum launching. Kemudian di kabar selanjutnya, ada kabar dari akun Instagram Kucingku 886 Lislar. Muhammad Rizky Billar dulu halu ingin punya istri seorang penyanyi dangdut. Alhamdulillah sekarang terwujud ya, udah jadi kenyataan. Dan ini dia tulisan dari kakak Rizky Billar atau caption. Dulu juga gua pernah berhalu punya istri penyanyi. Sumpah nih, semoga jadi kenyataan. Dan alhamdulillah ya, apa yang diucapkan kakak Rizky Billar terwujud. Bunda Lesti Kejora adalah sosok istri solehah yang dikirim Allah untuk Rizky Billar. Dan dari postingan tersebut langsung ada komentar dari Nur Aini, ucapan adalah doa. Alhamdulillah halunya Rizky Billar kenyataan dan terkabul. Ucapannya Papa Billar, Masya Allah ya, semoga Leslar bertiga harmonis terus, romantis terus, bahagia terus selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah di tanggal 24 ini ya, tepat tanggal 24 Februari 2022, Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar anniversary yang ke-19 bulan. Wah, congrats ya buat Leslar, happy anniversary yang ke-19. Semoga Leslar lovers juga makin kompak dan makin bahagia. Ada komentar dari Hasbiya Hastu, selamat tanggal 24 semuanya. Semoga Leslar selalu diberikan kelancaran terus rezekinya dan barokah ya rumah tangganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada doa nih dari Mama Eva, selamat Leslarku, bismillah, semoga rumah tangga, pernikahan dan cinta kasih sayang Muhammad Rizky Billar dengan Lestiani langgeng selamanya, amin. Dan jadi suami istri yang bahagia, saling setia sehidup semati, soleh dan soleha.
saling melengkapi dan beserta anak-anak mereka jadi keluarga yang bahagia, rukun, harmonis, romantis, penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah ya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah selalu menjaga, melindungi, membimbing, dan memberikan kasih sayangnya kepada mereka bertiga. Amin. Ini adalah doa dari para fans ya untuk Leslar, di mana tepat sekali pada tanggal 24 ini anniversary yang ke-19 bulan. Barokallah untuk Leslar, dan mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan keberkahan ya. Amin. Kemudian juga ada Yuni Fahri 2 berkomentar, bismillah, selamat tanggal 24 yang ke-19. Bismillah langgeng dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilimpahi keberkahan di dalamnya. Amin ya. Kemudian juga di kabar selanjutnya, mimin ada kabar bahagia nih dari Bunda Lesti Kejora ya. Yang belum nonton vlog terbaru dari Leslar, yuk meluncur sekarang ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Dijamin ngakak terus ya. Dan ini dia potret kakak Rizky Billar ketika janggutnya sudah dicukur ya, atau kumisnya sudah dicukur. Masya Allah, kembali muda lagi nih, seperti bujang ya. Masya Allah, kakak Billar dan Bunda Lesti Kejora ini benar-benar seperti kakaknya Abang El. Sehat selalu ya. Kemudian juga ada unggahan dari Ari Lobster, di mana Ari Lobster mengunggah di instastory-nya, jangan lupa hari ini guys, Toba Boy dan Lister Entertainment akan turnamen ya, di mana turnamen kali ini akan disponsori oleh Leslar Entertainment, dan total hadiahnya pun gak main-main, jadi jangan sampai terlewatkan ya, Kamis 24 Februari 2022. Dan ada question juga bu dari Bunda Lesti ya, yang bikin adem banget, kebahagiaan harus selalu diperjuangkan. Bukan tentang siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Lesti Kejora, the best banget nih buat Bunda Lesti ya. Kita doakan mudah-mudahan hari ini selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan selalu barokah ya. Amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, tetap stay tune dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.